من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، hadirin di masjid subuh yang berbahagia, rahimah yang wa'iyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala atas kesaannya kelimpahan segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian, khususnya iman dan kemudahan dalam ketaatan. Lebih khusus lagi pada hari ini kita bisa mengawali hari ini dengan ketaatan, semoga menjadi istiqomah bagi kita sekalian, dan menjadi sebab untuk mendapatkan ridhonya ketika kita berbuat kebaikannya. Salawat dan salam tak lupa juga kita sampaikan kepada teladan kita dan pemimpin kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti jalan beliau sampai akhir zaman. Kita masih bersama kaidah dari surat Al-Baqarah tentang petunjuk yang kita ambil darinya untuk bisa mengetahui mana saja yang Allah inginkan dari kita sekalian agar kita dimudahkan untuk bisa mengamalkannya, dan mana saja yang Dia tidak suka agar kita menjauhinya untuk bisa terhindar dari kemurkaannya. Kita masuki ayat yang ke-277. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihat wa qamus shalata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh serta menegakkan salat dan menaikkan zakat, bagi mereka pahala untuk mereka di sisi Tuhan mereka Allah Azza wa Jalla, dan tidak ada rasa takut bagi mereka, juga tidak ada rasa sedih. Ayat yang mulia ini Allah Jalla wa'ala sebutkan di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang masalah riba. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa Taala akan kembali menjelaskan tentang riba, yaitu perintahnya untuk meninggalkan riba dan apa yang Allah ancamkan kepada orang-orang yang tidak memiliki dari riba. Allah sebutkan ayat yang mulia ini. Di antara ulama menjelaskan bahwa ini di antara metode yang Allah sebutkan ketika menyebutkan ayat-ayat yang panjang tentang suatu perkara, lalu diselingi dengan sesuatu yang seakan-akan tidak terkait, tetapi ini memiliki manfaat yang besar. Seperti yang juga pernah kita lewati sebelumnya, ketika Allah menyebutkan ayat-ayat tentang talak, ayat tentang talak di surat Al-Baqarah ini yang disebutkan panjang beberapa ayat, kemudian diselingi dengan ayat untuk menjaga salat. Seperti yang Allah firmankan di
dalam surat Al-Baqarah ini di ayat sebelumnya yang pernah kita ambil faedahnya, yaitu ayat talak dari ayat yang ke 228 sampai ayat yang ke 237. Sampai ayat ke bahkan 242 panjang sekali. Di ayat 238 berfirman, hafizu ala salawati wa salati wusta wa qumu lillahi qanitin. Dan akan menjaga salat kalian itu suatu lima waktu, khususnya salat al-wusta itu salat asar. Dan kalau kalian tegak menghadap Allah dengan ketaatan dengan sepenuh jiwa dan raga. Ini di antara contohnya. Maka metode ini Allah sebutkan sering dalam Al-Quran. Ada hikmah. Antaranya Allah menjelaskan bahwa kita ketika mendengarkan suatu penjelasan tentang suatu perkara yang hanya satu arah, ini jenuh, bisa bosan. Allah sebutkan selingan perkara yang lain untuk menyegarkan kembali perasaan, semangat untuk bisa mau mengikuti apa yang sedang disampaikan. Jadi sebagai selingan. Nah, metode ini digunakan oleh para ulama dalam masalah pendidikan. Padahal memberikan pembelajaran kepada siapapun, ini harus ada metode-metode hiburan atau seninya untuk menghilangkan kejenuhan, agar semangat lagi untuk bisa mendengarkan sesuatu. Ini diantara hikmah. Kemudian berikutnya, Allah yang sebenarnya ketika menyebutkan tentang ayat-ayat yang terkait dengan ancaman dan perkara-perkara yang buruk bagi manusia. Namun itu menjadi kebiasaan bagi mereka. Jadi riba pada zaman dulu menjadi kebiasaan. Ya, walaupun kemudian setelah itu manusia pun berusaha untuk melakukan, khususnya zaman sekarang. Sangat jarang orang yang terlepas dari riba. Bahkan banyak perkara-perkara yang mungkin sepele, kadang riba masuk ke dalamnya. Ya, seperti dibahas oleh sebagian ahli di negeri kita tentang apa yang sekarang marak terjadi, kemudahan yang ada seperti pinjaman online, bukan asing begitu ya, pinjaman online mudah di rumah dia ya, menggerakkan jari dapat pinjaman, senang saja. Tapi dia tidak sadar bahwa itu lebih buruk dari yang berlaku di luar. Ada juga perkara sepele. Dan seorang dari kita lapar, tidak mau keluar rumah. Apa yang kita lakukan itu? Nah, iya. Metode apa yang kita lakukan? Iya. Kita di situ beli kepada orang tersebut, atau kita minta tolong dibelinya. Nah, di sini bahwa apa dia
bila kita beli, dia bukan pedagang. Kalau mobil kita dagang namanya murabahah. Murabahah itu kita tolong seorang, mas, saya butuh barang ini. Ya, butuh barang ini. Speknya sedemikian. Saya siap bayar lebih mahal dari yang ada di toko. Baik. Lalu dia beli, karena tidak boleh menjual barang yang tidak dimiliki. Dia jual. Kemudian, waduh, saya nggak cocok menjadi. Boleh tidak marah-marah? Tidak boleh, karena resiko jual gitu untung dan rugi. Tidak harus apa sudah pesan kemudian harus membeli. Tidak harus. Itulah resiko jual beli. Nah, ini diantara contohnya. Nah, ini minta tolong. Kalau minta tolong dibelikan, itu memberikan uang juga atau tidak? Memberikan uang. Nah, sekarang uang ini diberikan. Berarti minta tolong, lalu pinjam uang. Maka ditolong dia. Lalu dikenakan harga lebih dari harga yang dia beli. Dan dia tidak bukan akad jual beli, akadnya tolong menolong. Dan sebagainya. Kalau sebagai pemakan uga ini kan begini, nah ini dalam Islam dimana namanya syubhat. Syubhat harus dihindari. Demikian asal orang menjelaskan bahwa debu-debu riba itu mengenai siapapun yang tidak berhati-hati dari riba. Maka Allah Jalla wa'ala memberikan kiat bagaimana agar bisa terhindar dari riba, satu. Dan bagaimana agar pernah terperosok dalam riba tapi Allah mengampuni. Maka Allah sebutkan di sini satu ayat menjadi solusinya. Allah mengatakan innalladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang yang beriman. Beriman pada siapa? Beriman pada Allah. Tentang apa iman kepada Allah? Iman kepada Allah ini mencakup empat unsur. Pertama, iman akan wujudnya. Akan wujudnya. Artinya keberadaan Allah. Ini saya dapat rekaman ceramah seorang tokoh nasional, ya, tokoh nasional Alwi, membuat syubhat pemahaman kita orang awam, yang mengatakan ada tidak di Quran yang menyebutkan Allah ini ada, dan ada tidak? Ya, kita orang awam tidak tahu. Ya. Dia bilang tidak ada. Silakan tidak ada yang mengatakan menyebutkan Allah ada. Karena yang kita perlu diajarkan tentang sifat-sifat itu mengatakan Allah wajib wujud. Allah itu wajib ada. Siapa yang wajibkan? Ini menjadi filsafat. Begitu. Kalau kita cermati, jadi kalau orang itu merasa pintar, menunjukkan kepintaran pada orang lain, justru kelihatan bodohnya atau apa? Merasa pintar, menunjukkan kepintaran pada orang lain, dan agar orang lain itu bodoh, justru kelihatan apa yang bodohnya. Jadi yang suka menunjukkan kepintaran kepada orang lain, ini yang diajarkan tawal orang lain. Kalau kita kembali ke Al-Quran, Al-Quran sudah menyebutkan di awalnya di surah Al-Baqarah,
alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang ghaib. Kata ulama yang ghaib itu kebanyakan katakan adalah Allah. Kalau ghaib itu ada tidak? Ghaib itu ada tidak? Ada tapi tidak ada, gitu kan? Coba kalau di belakang masjid ini ada orang tidak? Mungkin ada, tapi kan tidak ada. Namanya ghaib. Sesuatu yang ada tapi tidak bisa dijangkau, tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, itu ghaib. Tapi ada, ada. Contohnya ada anak kecil dia selalu garuk kepala. Garuk kepala. Oh itu ada kutunya. Mana kutu tidak ada? Ya. Di sisir kutu tidak ada, tidak ada. Ya karena baik tidak bisa dijangkau. Nah, ini sebagai contoh saja. Baik. Beriman pada Allah meyakini wujudnya. Allah ada wujudnya. Dan keberadaan Allah itu tidak harus dengan penyebutan lafaz ada, tapi dengan bukti. Dengan bukti. Dan Allah menyebutkan bukti. Yang kedua, wajib untuk yakin bahwa Allah melakukan perbuatan. Jadi Allah melakukan perbuatan. Dan perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan makhluk. Di antara perbuatan Allah itu adalah menetapkan rezeki bagi setiap makhluk. Ditetapkan rezekinya. Maka ada yang rezekinya lapang, ada yang rezekinya sempit. Maka tuntutan dari sini, tuntutan dari beriman bahwa Allah melakukan perbuatan berkait dengan hambanya, yaitu pengaturan khususnya rezeki di sini, sesuatu yang akan terjadi di sini. Maka hamba harus yakin bahwa rezeki milik Allah. Dan Allah yang baginya. Yang kedua, rezeki Allah harus dicari. Dan satu rezeki harus tawakal. Harus dicari. Dan satu rezeki harus tawakal. Arti tawakal menjalani sebab dengan yakin dan berharap kepada Allah. Yang ketiga, apabila mendapatkan rezeki yang berlimpah, maka wajib bersyukur. Jika sempit, maka wajib bersabar. Itu tuntutannya. Bersyukur itu mendapatkan hasil baik dari jalan yang baik, kemudian digunakan di jalan yang Allah suka. Bersabar itu menahan diri dari berkeluh kesah dan dari perbuatan yang tidak Allah ridho, itu sabar. Jadi kalau ada orang rezekinya sempit lalu menipu orang untuk menutupi kebutuhannya, maka ini namanya tidak sabar. Ada orang yang terkena musibah, kemudian dia pinjam uang dengan riba, atau itu dia tidak sabar. Begitu. Maka sebutkan inna ladina aman. Orang yang beriman. Bagaimana orang beriman itu? Ini keadaannya, sosoknya. Kalau yakin, termasuk rezeki itu Allah yang punya rezeki dan Allah yang mengatur. Kemudian dituntut untuk mencari rezeki dengan aturannya yang Allah tentukan, itu mana yang boleh, mana tidak boleh, kemudian berharap kepada Allah saja.
selalu bersyukur atau bersabar dengan hasilnya. Nah, itu wujud iman kepada perbuatan Allah yang disebut dalam ilmu akidah namanya rububiyah. Yang terbitkan di Al-Fatihah yang kita baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbil Alamin yang telah mengatur urusan hidup hamba, termasuk mengatur rezekinya di sana. Ar-Rahman Ar-Rahim, itulah wujud rahmatnya Allah kepada hamba. Jadi surat ini kita baca setiap salat agar kita ingat, agar kita ingat bahwa kehidupan kita ini ada yang mengaturnya, agar kita menjalankan sebab yang Allah suka dengan tawakal, lalu sabar dan syukur itu intinya. Sabar dan syukur itu intinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, iman pada Allah menuntut hamba untuk mau menghadirkan diri di saat-saat tertentu menghadap Allah, meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia yang disebut dengan ibadah. Coba ibu, kalau sholat, dunia ini tinggal atau tidak? Ditinggal, motor ditinggal, mobil ditinggal. Bahkan ketika sudah Allahu Akbar, ingat kunci motor masih menggantung di tempatnya, ditinggalkan, serahkan ke Allah, ditinggalkan dunia semua. Tapi kan kita masih ingat dunia, Pak ya, dibatalkan sholatnya, ambil kuncinya balik lagi. Nah, berarti belum siap. Belum siap dia menghamba pada Allah. Ditinggalkan. Karena kata para ulama, sholat itu perbuatan yang mulia. Hamba menghadap Allah, maka Allah menghadapinya. Maka dia tidak punya adab ketika sudah berhadapan dengan Allah, tiba-tiba dia meninggalkan Allah itu saja. Hanya itu urusan setir. Seandainya, seseorang dari kita dipanggil oleh manajernya, kemudian dia menyampaikan laporan, manajernya sedang mendengarkan, tiba-tiba dia tanpa permisi, tanpa apa, lalu keluar untuk kebutuhannya, lalu masuk lagi. Kira-kira manajernya marah tidak? Tidak akan dia lakukan, karena terkait dengan dunianya. Nah, ini bukan manajer, pemiliknya. Yang Nabi SAW katakan, apabila menghadap Allah dalam salatnya, maka Allah menghadapinya. Sehingga ada larangan kalau mau meludah, jangan meludah ke depan. Lu kok usah di masjid meludah? Iya, karena dulu masjidnya masih pasir luarnya. Boleh meludah. Jangan juga ke kanan, kenapa ada orang. Jangan juga ke kiri, ada orang. Kemana? Ke bawah, undi-undi ke depan. Terus sekarang bagaimana? Ya, bawa tisu. Nah, ini sebagai contoh. Kita belum siap meninggalkan dunia. Allah minta agar di saat tertentu kita tinggalkan dunia, fokus menghadap Allah. Ya, termasuk sholat. Termasuk dengan sholat. Kalau sholat bukan yang meninggalkan dunia, malah berbagi dunia. Zakat. Bahkan ada yang meninggalkan dunia total. Apa itu? Umroh dan dunia tinggalkan total, karenanya meninggalkan dunia total, siap juga harus meninggalkan dunia sepenuhnya. Seperti yang tahun ini kita sering mendengar, banyak mendengar berita, banyak yang wafat. Bahkan ada sengaja wafat di sana, subhanallah. Seperti itu, bukan bunuh diri, bukan. Tapi ini kemuliaan. Karena cita-cita seorang muslim itu mengawalkan firman Allah sudah kita lewati, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Muslim keadaan ibadah. Nah, ini mengkhususkan waktu untuk menghadap Allah Taala. Dunia tinggal. Dan itu sesuai dengan ibadah. Dan kalau ingin diterima, jadi jangan sampai kita sudah meninggalkan dunia yang nyaman ini,
lalu ternyata tidak mendapatkan pahala. Nah, tak akan mendapatkan pahala dengan tiga unsur. Yang pertama, melakukannya karena kita sudah tahu ilmunya. Karena Allah berfirman di surat Al-Isra, "Walantak rumah yang salah lebih dari kemudian kau lakukan sesuatu pun yang kau tidak punya ilmunya." Yang kedua, melakukannya sebagaimana dibimbing oleh Nabi SAW. Nabi contohnya. Allah berfirman kan di ayat yang sering kita dengar, "Wabarakana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah," teladan yang baik. Dan yang ketiga, harus ikhlas. Harapannya hanya kepada Allah. Kalau dimalikan, "Wabarakum yiru illa i'adullah muqlisi al-mukti." Jadi mereka minta berikan untuk ibadah kepada Allah, ilmu ikhlaskan agama ini. Nih. Kemudian yang keempat, yaitu yakin bahwa Allah punya nama dan sifat. Yang nama dan sifat ini tidak boleh siapapun menetapkan untuknya. Berapanya tidak boleh. Karena Allah sendiri yang menetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran dan juga oleh Rasulnya SAW. Namun sebagai manusia, ada menetapkan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Allah sifatnya terbatas, jumlah sekian, dan sebagainya. Maka karena tidak ada yang tahu Allah dari sisi namanya, dari sisi sifatnya, karena dia zatnya gaib, kecuali dia sendiri yang menyebutkan pada kita, ini namanya, ini sifatnya. Demikian juga Rasulnya yang diutus pada kita menjelaskan ini namanya, ini sifatnya. Nah, ini bentuk iman kepada Allah. Dan tuntutan dari sini, kata sebuah ulama, agar hamba senantiasa menyebut namanya dalam pikir dan menyampaikan permohonan kepadanya saat membutuhkan. Sehingga pikir dan doa itu bagian dari iman kepada Allah. Ini wujud. Kemudian angkat innaladina amanu wa'amu salihah amal salih. Ustaz, tadi Ustaz sebutkan bahwa dalam iman itu ada empat unsur tadi. Di sana ada waktu khusus untuk meninggalkan dunia disebut dengan ibadah. Ibadah itu kan amal saleh, betul. Lalu Allah menyebutkan di sini amal saleh setelah iman. Berarti rancu. Sudah disebutkan dalam iman, dan dalam iman kok disebutkan lagi setelahnya amal saleh. Bukan rancu. Nah, inilah metode Allah SWT menyebutkan perkara penting dalam suatu masalah. Jadi iman ini sesuatu yang paling utama dalam hidup manusia. Dalam perkara utama itu ada unsur yang penting. Apa itu amal saleh? Mengapa demikian? Karena amal saleh bukti dari iman. Kalau seorang mampu beriman, dituntut mana buktinya? Dan amal itu adalah buktinya. Oleh karena apa? Ketika Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan innalladzina amanu atau walladzina amanu, sebenarnya dikatakan apa? Wa'amilus sholihah. Amal sholih. Sebagaimana menjelaskan, iman itu tempatnya di hati, wujudnya keyakinan. Dan pembuktian itu disebut dengan amal saleh, bukti dari iman. Ya, bukti dari iman. Karena di awal atau di juz yang pertama, akhir juz yang pertama, kita sudah mendapatkan penjelasan tafsir para ulama ketika menyebutkan tentang salat, di mana ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, beliau perintahkan agar salatnya menghadap Baitul Maqdis. Kemudian beberapa bulan berikutnya, beliau perintahkan turunnya ayat bahwa kiblatnya berubah ke arah Masjidil Haram. Galau para sahabat. Salat kita yang sekian belas bulan ini bagaimana?
resah. Allah turunkan ayat wa ma kana Allah yudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Padahal yang jadi masalah salat. Si ulama menafsirkan iman di sini adalah salat, dan salat ini amal saleh. Maka amal disebut dengan iman karena bagiannya tadi. Nah, kemudian amal dikeluarkan dari iman, berarti amal ini bukan bagian iman, bukan, tapi bagian khusus yang menjadi bukti atau cermin dari iman seseorang. Diketahui yang seseorang itu beriman dengan amal. Kapan suatu amal menjadi saleh? Dan kapan saleh untuk pelakunya? Jadi kapan suatu amal dikatakan saleh dan kapan saleh untuk pelakunya? Amal dikatakan saleh itu suatu yang baik apabila jelas perintahnya dari Nabi SAW dan cara pelaksanaannya. Karena beliau bersabda SAW, man amil amal laisa alaihi amruna fawaratu. Barang siapa beramal dengan suatu amal yang tidak ada perintah dari kami, maka amal ini tertolak, berarti tidak saleh. Harus ada perintahnya, harus ada penjelasan cara pengamalannya, baru dikatakan saleh. Ustaz untuk bisa tahu begitu bagaimana? Ya itu belajar ilmunya tadi. Jadi mau tidak mau kita harus belajar. Ustaz, usia saya susah begini. Kalau belajar itu susah, tidak susah. Allah memberikan kemudahan, cukup bertanya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir, ulama jika telah tidak tahu. Tidak harus hafal, tidak. Tanya, dapat jawaban, diamalkan, selesai. Itu kemudahan. Kemudian, kapan suatu amal soleh menjadi soleh untuk pelakunya? Soleh untuk pelakunya yaitu memberikan keutamaan, manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Karena sholat contohnya, sholat ini ada manfaat di dunia, ada manfaat di akhirat. Kita pernah dapatkan Allah berfirman karena sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat mencegah seorang dari perbuatan keji dan munkar. Ustaz buktinya itu pejabat-pejabat yang korupsi mereka juga sholat, Ustaz. Gitu lah ya. Lalu ayat ini berarti tidak benar. Ayat pasti benar. Karena Allah memberikan Al-Quran dengan as-sidq. Walladzi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bi ulaika muttaqun. Orang yang datang dengan as-sidq wa siddiq Al-Quran, yang datang dengannya Nabi kita Muhammad SAW, wa saddaqa bihi, dan yang membenarkannya itu beriman akan kebenarannya. Mereka orang yang bertakwa. As-sidq kata Allah. Nyatanya begitu. Nah, penjelasan pulau menunjukkan bahwa fungsi sholat mencegah manusia dari ketidakbenaran. Semakin baik sholatnya, semakin dia jauh dari ketidakbenaran. Semakin kurang baik sholatnya, semakin dia kurang peduli dengan ketidakbenaran. Minimal seseorang yang suka berbuat keji, suka menipu misalnya, suka menipu, dia itu lihat orang pasti datangi untuk ditipu, kenal tidak kenal datangi ditipu. Tapi ketika dia masih mau sholat walaupun sendirian, oh saya belum sholat, dia pergi sholat, Allah Akbar. Saat itu dia melakukan penipuan tidak berhenti. Berhenti saat dia sholat. Berarti sholatnya itu mencegah dia dari perbuatan keji dan munkar walau sesaat. Ada yang apa itu? Nah, kenapa sholat ini tidak bisa mencegah orang tersebut dari keji dan munkar? Nah, ini jadi masalah. Berarti sholatnya belum sholat berkhusyuk. Sholatnya sendiri amal sholat, tapi belum sholat yang berkhusyuk. Karena nah ini unsur-unsur belum memenuhi
kriteria diterimanya amal oleh Allah. Allah menyebutkan kriteria diterimanya amal secara umum tiga. Di mana kita bisa mendapati itu? Dari penjelasan ayat Al-Qur'an. Yang tadi disebutkan contohnya di surat Al-Isra, Allah berfirman, "Wa yataqfu ma laysa laka bihi ilmu." Jangan kau ikuti apa yang tidak punya ilmu. Karena kata ulama, orang yang tidak punya ilmu berbuat sesuatu bukan kebaikan tapi kerusakan. Bapak Ibu punya HP rusak. Ya. Lalu tetangga kita baru buka servis HP. Kita tidak tahu dia belajar di mana. Dia cuma otodidak saja. Lalu berani buka servis HP. Kira-kira berani tidak servis di dia, Pak? Berani? Ini ada HP-nya mahal, 7 juta. Berani tidak, Pak? Tidak. Kenapa? Tidak yakin. Apalagi saya tuh dapat komplain banyak orang, ini kok malah lebih rusak, rusaknya semakin banyak. Ya karena dia tidak punya ilmu. Ini urusan dunia bagi anda. Yang kedua, harus ikhlas. Karena Allah sebutkan ikhlas berulang kali, tak diantar seterbanya. Yang ketiga, harus mengikuti Nabi SAW. Karena kalau tidak mengikuti berarti mukhalafah. Mukhalafah itu mengisi. Kalau firman dari surat An-Nur ayat 63, "Falyahdhar alladziina yukhalifuna amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun aliim." Berikan peringatan. Atau waspadalah orang yang berani menyisihi urusan Rasulnya. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Apa akibatnya? Ditimpa fitnah. Fitnah yaitu penyimpangan atau timpa azab yang pedih. Ini bukan berarti. Nah, jadi kita ketika beramal saleh harus selalu berpikir bagaimana agar amal saleh ini menjadi saleh untuk saya. Itu memberikan manfaat. Ini tentang amal saleh. Setelah disebutkan innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus shalah wa atuz zakah. Salat dan zakat ini amal saleh. Disebutkan lagi oleh Allah setelah menyebutkan amal saleh. Amal saleh bagian dari iman, disebutkan lagi setelah iman. Nah, ini urutan. Jadi iman itu yang intinya. Di dalam iman ada unsur penting yaitu amal saleh. Dalam amal saleh ada unsur yang penting dalam amal yang menjadi patokan bahwa orang itu memang benar-benar atau tidak dalam amal saleh, itu sholat dan zakat. Sholat kata sebagian ulama ibadah yang murni hubungannya antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh manusia memasukkan perhatian hamba dalam sholatnya. Kalau dimasukkan merusak sholatnya. Ini seperti dengan riya. Yang kata Rasulullah, "Ala nabiyukum bima huwa aqwa 'indi 'alaikum min al-masihid dajjal." Qal asyirku khafi al-rajul yusalli wa yuzayyinu salatahu min nadhri rajul aw maqasid salat. Yang aku tahu, tahukah kalian sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian? Lu katakan syirik yang tidak terlihat. Seseorang dari kalian salat lalu menjadikan salatnya bagus, itu dilakukan karena dilihat oleh orang lain. Ini bahaya. Sehingga apabila salat murni, ini hubungan murni hamba dengan Allah. Adapun zakat, hubungan hamba dengan hamba yang diminta langsung oleh Allah, yang harus mengikuti petunjuk Allah.
Oleh karena zakat itu tidak kembali kepada saya maunya berapa, saya pada siapa, tidak. Allah yang mengatur. Maka zakat ini Allah sebutkan berulang. Sehingga penting bagi kita selalu perhatikan harta kita, kapan saya mengeluarkan zakat, dengan apa saya mengeluarkan zakat. Dan zakat ini memiliki terbuka khusus dalam Islam, khususnya bagi setiap pribadi muslim. Apakah dia orang yang cinta pada Allah atau pada diri sendiri? Dilihat dari zakat. Apakah dia perhatian pada orang lain atau pada diri sendiri? Dengan zakat. Apakah dia sayang pada diri sendiri atau pada orang lain? Ini zakat. Sehingga fungsi zakat sama. Maka orang yang cinta pada Allah, dia yakin bahwa harta ini karunia Allah, diberikan sebagai tunjangan hidup. Sebagai tunjangan hidup Allah berikan pada setiap orang. Dan Allah menetapkan tunjangan ini ada yang dikeluarkan. Sebab kalau harta ini mati, harta ini Allah ambil lagi. Allah ambil lagi. Oleh karenanya ulama sepakat tidak memperbolehkan wasiat pembagian harta waris yang kembali pada maunya mayit, tapi kembali kepada Allah. Allah atur khusus. Dan sudah kita dapatkan berita sebelumnya pembagian waris itu dengan wasiat, lalu dihapuskan dengan surat dan nisan. Ini tentang Allah ambil. Setelah itu Allah bagi kepada orang yang Allah inginkan, dan disebutkan aturannya di surat An-Nisa. Jadi jangan kemudian kita menyangka harta kita secara itu milik kita mutlak, tidak. Ini milik Allah. Allah berikan kepada kita untuk maslahat hidup kita di dunia dan di akhirat. Sehingga disebutkan yang telah didapatkan di surat Al-Qasas ayat 77, waktu di fima atatallahu darul akhirah. Carilah mungkin akhirat dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka fid dunya, dan lupakan bagianmu di dunia. Nah, ini yang harus kita pahami. Milik Allah. Allah berikan untuk mendapatkan masalah kebaikan dunia dan akhirat. Sehingga kalau kita mati, Allah ambil lagi. Sehingga orang cerdas itu adalah bagaimana dia memanfaatkan hartanya dengan semaksimal mungkin. Dia sibuk wakaf sana, wakaf sini, sedekah sana, sedekah sini. Tapi dengan sibuk berbagi begitu, malah hartanya tidak pernah habis. Malah mengalir terus, bertambah terus. Dan itulah kebenaran sabda Rasulullah. Mana kosot sedekah tuh? Minimal sedekah tidak pernah mengurangi harta. Kata ulama, bal yazidu, bahkan menambahkannya. Karena keberkahan. Baik, kita kembali. Tentang zakat, ternyata banyak dari kaum muslimin belum paham. Ini kenyataannya setiap datang bulan Ramadan, itu selalu saja muncul pertanyaan tentang zakat, dan tidak sedikit juga yang terkejut. Terkejutnya itu, oh, wajib ya Ustaz zakat. Iya. Tapi saya tiap bulannya waktu sedekah. Kan sudah mengeluarkan harta. Iya. Sedekah itu bebas, kalau zakat ada aturannya. Oh, tiap tahun ya Ustaz. Iya, tiap tahun. Saya pikir sekali seumur hidup. Nah, itu banyak begitu. Oleh karenanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika mendapati firman Allah tersebut dan zakat disebutkan bersama, beliau memerangi siapapun yang tidak mau bayar zakat. Memisahkan antara salat dengan zakat. Karena salat dan zakat kata ulama menunjukkan akan kualitas iman. Nah, inilah empat unsur yang Allah sebutkan: iman, amal saleh, salat dan zakat.
sebagai sarana agar hamba terhindar dari keburukan di dunia dan akhirat. Maka apa kata Allah dengan empat unsur tadi? Lahum ajrun 'inda rabbihim, maka dipastikan mendapatkan ajar. Apa itu ajar? Balasan. 'Inda rabbihim, dikuatkan di akhirat nanti. Karena orang beriman kalau sudah sebutkan akhirat, semangat. Kalau kita berada di dalam sekarang, disebutkan akhirat, disebutkan surga, ya sudah tidak bergerak. Kalau orang dulu, terus orang tua kita, itu semangat. Ya, sampai saya ingat ada seorang nenek-nenek, dia itu tiap harinya cari barang bekas. Hasilnya tidak banyak, 15.000, 20.000. Tapi dari situ dia ambil sedikit 5.000. Dia simpan tiap hari. Suatu saat dia buka tabungannya, lalu dia berikan untuk kurban. Coba. Dia tanya, Nenek, bisa kurban? Alhamdulillah bisa. Dari mana? Nabung dikit-dikit. Kenapa nenek mau menyisakan uang segitu besarnya untuk kurban? Karena kata Pak Kiai, bisa jadi kendaraan saya nanti masuk surga. Padahal hadisnya tidak ada maksudnya. Tapi itu motivasi bahwa orang tua kita dulu kalau sudah disebutkan surga, bagaimana? Semangat, ingin mendapatkan sarana untuk bisa masuk surga. Kalau sekarang, subhanallah, belum tertanam. Maka ini harus kita perbaiki, menunjukkan akan kualitas iman. Maka lalu ajar tetapi bagi mereka palasi dan mereka. Kemudian dikuatkan, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak takut dan tidak sedih. Lafaz ini Allah sebutkan berulang. Ini untuk orang bertakwa. La khaufun 'alaihim, tidak takut bagi mereka, yaitu kata ulama tidak takut dengan ancaman azab. Karena Allah berikan rasa aman. Walau yahzanun, mereka tidak sedih. Dari sedih dari apa? Sedih dari dunia tinggalkan. Karena manusia itu kata ulama, ketika di akhir kehidupannya, dia dihantui rasa takut dan rasa sedih. Takut mulai muncul rasa yakin bahwa amal saya ini begini, begini, begini. Siapa memakan rasa takut? Nanti bagaimana kalau mau diantar, bagaimana? Takut, gelisah, lalu sedih. Anak yang masih kecil, harta yang banyak, istri yang cantik yang dinikahi orang lain, sedih kan? Antara dua keadaan tersebut, maka orang beriman diberi rasa tenang oleh Allah. Lalu dimakan satu silat ayat 30. Inna ladzina qalu rabbuna Allah ثم استقاموا تتنازل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم تعدون. Sehingga orang yang hidup di dunia yang mengatakan Rabbuna Allah, tapi beriman pada Allah dan taat kepada-Nya, lalu istiqamah di atasnya, tetap seperti itu sampai matinya. Ketika sakratul maut menurunkan para malaikat rahmat menghibur, jangan takut dan jangan sedih, tapi berpindah dengan surga di dunia, surga yang menjadikan itu. Lalu bagaimana Ustaz dia bisa mendapatkan berita itu? Tadi, iman dan istiqomah. Dan cara imannya kembali kepada Al-Quran. Dan mengenangkan satu Al-Baqarah sudah kita lewati di ayat 38. Ihbitu minna jami'ah fa imma yahyannakum minni huda faman tabi'u hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Keluar engkau dari sini semuanya. Allah mengusir orang tua kita dulu. Tapi marah. Tapi nanti akan datang pada kalian petunjuk dari barang siapa mengikuti petunjukku, maka hidupnya tidak akan takut dan tidak akan sedih. Dan petunjuk itu adalah kitab Allah, termasuk Al-Quran. Nah, jadi ayat ini sebagai penjelasan dari Allah solusi
menghadapi kehidupan yang sudah mulai menyeret manusia untuk tidak peduli diri lagi dari yang baik dan yang buruknya. Maka dengan iman, amal saleh, kemudian salat khusus adalah salat dan zakat. Demikian apa yang ingin saya berkaitan dan akan bertanya dan saya perlu memaafkan dan mengampuni dosa.